Pak. Apakah ada upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat di sini? Ada sih, Mbak, tapi ya, masih kurang. Apakah ada upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat di sini? Ada. Upayanya itu apa saja, Pak? Ini dari pemerintah untuk lingkungan di wilayah pesisir, itu mulai dari lingkungan, mulai perbaikan adanya saluran sanitasi yang ada di samping rumah, mulai dari got maupun dan setapak, itu semuanya program dari pemerintah. Kalau fasilitas untuk nelayan, ini kan sudah ada kelompoknya nelayan, tapi kelihatan kelompok nelayan ini, karena program untuk nelayan itu banyak, tapi kelihatan dari masyarakatnya sendiri itu sudah ada kelompok nelayan. Kalau yang di khusus kelompok dogol itu, nelayan dogol itu ada program dari pemerintah juga. Yang saya dengar dari kelompok itu mendapatkan dana modal untuk kelompok itu ada. Tapi kalau yang karena kelompok nelayan itu apa, kalau pas ada musim pasukle apa itu kan kita mendapat beras juga dari pemerintah yang kelompok nelayan itu. Tapi secara garis besar kelihatan begini, belum ada upaya dari kelompok nelayan itu untuk bergerak untuk maju. Karena kalau saya perhatikan begini, apa ini usaha-usaha yang ada di kelompok nelayan belum bisa terkutip, belum bisa berjalan. Kalau dari pemerintah itu sudah ada, misalnya untuk pengolahan ikan, tangkapan ikan itu juga sudah ada kelompoknya. Itu hanya berjalan, hanya sebatas hanya kalau pas ada program aja hanya berjalan seperti itu. Setelah itu berhenti. Jadi belum ada kesinambungan maupun greget dari masyarakat lain sendiri, program dari pemerintah supaya bisa berjalan paling tidak per tahunnya seperti itu. Lalu apakah harapan Anda kepada pemerintah untuk kedepannya? Ini harapan saya sebagai masyarakat, dan saya juga ketua RT di sini, dan sudah lama saya masuk di wilayah sini tahun 85. Ini untuk kondisi keadaan yang ada di Ujung Batu sudah ada berangsur-angsur baik dengan program dari pemerintah. Dulu program yang dari pemerintah yang saya dengar yang termasuk wilayah Ujung Batu itu mau dijadikan metropolitannya Kota Jepara, itu upaya itu kelihatan masih belum bisa berjalan. Untuk harapan saya memang untuk masa depannya ini memang harus ada sentuhan dari pemerintah, sehingga program yang dari pemerintah itu seharusnya bisa mengalir mulai dari kelurahan sampai ke RT. Itu belum bisa
belum bisa berkesinambungan. Jadi sebagai masyarakat sih sudah ada tempat, termasuk di Ujung Batu itu kan sudah banyak tempat-tempat, mulai ada GBK, ada kantor-kantor, juga sudah ada ini, ada TPI juga, itu sudah bagus. Tinggal kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk memajukan wilayah Ujung Batu bersama-sama. Nelayan begitu pulang dapat uang langsung, tidak perlu menunggu berhari-hari. Kapan perginya melaut? Berangkatnya jam 2 malam, pulangnya jam 12 siang. Pernah berpikir nggak untuk cari kerjaan selain jadi nelayan? Enggak, dulu saya pernah kerja di tukang kayu, tapi saya jadi nelayan. Sudah berapa lama jadi nelayan? Kalau penghasilan sehari-hari karena barisak ya? Rata-rata minimal 100. Suka juga menjadi nelayan? Sukanya kalau dapat hasil banyak, dukanya ya nggak dapat hasil. Lalu harapan Anda ke depan untuk pemerintah? Harapan ke depan untuk pemerintah ya supaya tidak melarang jenis apa itu namanya mistral. Kerjaan ini nggak bisa dinikmati karena memang pekerjaan tanggung jawab. Kalau dari pemerintah dapat bantuan itu?